Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Pagi ini saya mau masak mangut ikan lele. Ini ada ikan lele 2 ekor, sudah saya cuci bersih. Dan bumbunya ada kemiri 1 buah, bawang merah, ada ketumbar, bawang putih, jahe dan kunyit, cabai rawit dan cabai merah, ada lengkuas geprek dan ada serai geprek, daun salam dan daun jeruk. Dan ada santan 1 buah kelapa yang kecil teman-teman. Ada cabai rawit hijau secukupnya. Saya goreng dulu ikan lelenya. Balik ikannya. Ikan lelenya sudah matang. Aduh, mau jatuh guys kepalanya. Saya goreng ikan lele yang selanjutnya. Lalu saya tumis bumbunya. Masukkan lengkuas, masukkan serai, masukkan daun jeruk yang udah saya sobek-sobek, buang tangkainya. Lalu masukkan daun salam. Tumis bumbunya sampai tanak, sampai tidak langu lagi. Ini cuacanya cerah banget teman-teman, terlihat tuh di video. Cerah banget guys, alhamdulillah. Cuacanya cerah banget. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah tanak dan sudah kering, sudah menyusut airnya. Lalu saya masukkan santannya. Ini kualinya kurang gede teman-teman, terlalu kecil. Saya ganti kuali yang lebih besar teman-teman, biar ngaduknya itu bebas, leluasa. Oke teman-teman, ini santannya sudah mendidih. Lalu saya masukkan garam 1,5 sendok teh. Penyedap rasa secukupnya. Dan kaldu bubuk. Diaduk-aduk biar santannya tidak pecah. Nanti kok santannya pecah jadinya cemplang teman-teman.
Santan sudah tanak, lalu saya masukkan ikan lele yang sudah digoreng. Lalu saya masukkan cabai rawit, siapa tahu nanti suami bilang kurang pedas, jadi tinggal digigit aja cabenya. Karena suami suka pedas, teman-teman. Saya mau cek rasa dulu, apakah sudah pas rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget guys, subhanallah. Nah teman-teman, ini sudah mateng. Seharusnya ini teman-teman pakai apa? Pakai kemangi ya kan? Lebih segar pakai kemangi. Tapi karena suami saya nggak suka, jadinya saya masaknya nggak pakai kemangi teman-teman. Oke, ini sudah mateng. Matikan kompor dan siap disajikan. Tara! Ikan lele mangut kuah santan ala saya sudah matang teman-teman. Terima kasih yang udah klik video saya dan nonton video saya dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti mangut Yogyakarta.